That's I do not remember working before I did. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور الكتاب وصدره وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Taala. Pada pagi ini dapat kita sambung masalah imam dan makmum pada permasalahan 26 muka surat 17 Jawi 15 Rumi, masalah ke-26, masalah imam dan makmum. InsyaAllah kita akan bahagikan pengajian kita ni dua kitab nanti akan datang. Jadi kita baca dulu kitab ni dulu lah. Sepatutnya kita dah mulakan lah. Kitab Tauhid atas saranan siapa lah? Imam Ustaz apa? Lupa lah. Imam besar? Imam Masjid Negeri? Ustaz Riza ada masih niat baru ni? Ustaz siapa? Qadi. Ustaz Riza bukan Qadi. Bekas Qadi. Imam besar dia mari baru ni kan? Kan? Baru tak? Dalam 2 minggu lepas tak? Ada tak? Lebih lah. Sebulan? Kan dia suruh banyakkan tauhid. Mari ke tak? Saya tak ada kat sini pun tu. Maka kita akan masuk ke kitab tauhid akan datang. Cuma atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, kita tangguh dulu kejap. Kitab tak habis print lagi. Jadi insyaAllah lah kita akan bagi dua lah nanti, fiqh dengan tauhid. Tapi untuk buat masa ni sepatutnya dah siap dah, kita tak siap pula. Untuk masa ni kita rekodlah dulu. Masalah ke-26 iaitu susah sikitlah ni. Kena ni kalau mengantuk confirm tak faham ni. Panjang dan susah dan berbelit-belit. Cuba tengok tu. Satu muka, dua muka, satu lay, dua muka. Yang ini kalau mengantuk confirm tak faham. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Masalah ke-26 kitab Qaulut Tam. Masalah imam dan makmum. Makmum tak sempat baca Fatihah kerana membaca doa iftitah. Makmum tak sempat, dia punya dhabik dia, makmum tak sempat baca Fatihah kerana membaca doa iftitah lalu imam rukuk. Tu ada cerita dia. Makmum bila tak sebut tak sempat macam mana pula nak baca Fatihah? Dah imam rukuk. Jadi dia tak tulis imam rukuk kat sini. Jadi makmum tak sempat membaca Fatihah. Sebab apa dia tak sempat? Tak sempat langsung atau tak sempat sikit atau separuh aja yang sempat dia baca Fatihah lalu imam rukuk. Jadi soalan ni timbul, kenapa tak sempat baca Fatihah?
Sebab dia pergi baca doa iftitah awal-awal. Bertanya balik, kenapa dia baca doa iftitah? tak tahulah, doa iftitah kan sunat. Gitulah kot jawapan dia. Kalau dia tak baca doa iftitah, terus baca bismillah, mungkin habis. Mungkin habis Fatihah, dah sempat rukuk bersama imam. Tiba-tiba dia pergi baca doa iftitah. Doa iftitah tu Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma barik lana tu makan. Wajah tu wajah lillazi fatara samawati wal ardh, satu. Satu lagi Allahu akbar kabira. Dua-dua tu mana-mana satulah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa asila. Itu satu doa iftitah. Wajah tu satu lagi doa iftitah yang lain. Jadi dia baca. Bila dia baca, lepas tu dia baca bismillah, alhamdulillah. Tiba-tiba imam rukuk. Dia kata, "Kalau aku baca bismillah terus tadi, memang sempat." Jadi macam mana nak buat? Biasa buat macam ni. Baca Fatihah sampai habis tak? Sekarang dia baca Allahu akbar. Allahu akbar walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala wasila wajjahtu wajhi lil fatras samawati wal ard hanifan. Dia baca jula-jula kan. Dia baca relax je. Imam mungkin baca surah ke apa tak tahulah. Tak kira lah imam tu buat apa pun. Yang penting dia takbir tu dia baca gitu. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malika midin. Iyaka na'udu. Iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Biasa buat macam ni. Risau kan? Boleh batal lah semayang. Kalau salah. Nampak macam benda kecil je. Habiskan betih. Ha lah. Kalau imam intidal. Tak apalah. Habiskan sikit. Lepas tu kejar lah imam. Buat. Biasa buat gitu. Tengok. Agak tricky sikit lah. Kena susah sikit. Mari kita baca. Jika makmum masbuk itu sibukkan dirinya. Dia panggil sibukkan. Kalau kita Arab, dia panggil masyghul. Masyghul. Masyghul ni dah jadi bahasa Melayu tak? Apa masyghul? Sibuk lah kan? Boleh tak? Memasyghulkan dirinya. Kalau bahasa Melayu yang terjemahan ni tulis sibuk. Sibukkan dirinya. Kalau orang sekarang tak sebut masyghul, tak sebut sibuk. Dia sebut apa? Kalau makmum itu, jika makmum masbuk itu, masbuk tu masuk-masuk lambat sikit. Okay? Tiba-tiba dia baca doa iftitah dulu. Tu orang sekarang cakap dia tak ada sibukkanlah, masyghul tak masyghul lah. Orang dulu dia kata gitulah. Makmum ni masbuk dengan maksud mungkin imam dah baca surah gitulah kot. Baru dia takbir. Lepas tu dia baca doa iftitah, lepas tu dia baca Fatihah, tak sempat habis imam rukuk. Ataupun dia habis baca doa iftitah aje baru bismillah imam rukuk. Lebih kurang tu. Ataupun tengah dia baca doa iftitah tu imam rukuk. Tengah dia baca doa iftitah, wajah tu wajah lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima, Allahu akbar. Soalannya biasa kita buat macam ni kalau gitu? Kita tak buat gitu. Kita takbir tu bismillah kot. Lepas tu tak kena jawab tak? Ke baca doa iftitah juga? Kita takbir tu bismillah. Bila tak sempat habis imam rukuk, kita terus rukuk. Kita buat gitu. Ni kalau baca doa iftitah. Jika makmum masbuk itu sibukkan dirinya membaca doa iftitah dan auzubillah dan ataupun atau dua-dua sama. Atau dia tak baca doa iftitah, dia baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Dia baca itu dulu. Dia tak baca doa iftitah, dia baca auzubillah. Dia masuk lambat. Lepas tu Allahu akbar, auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Dia buat apa? Dia apa? Kita lah lagu buat apa? Semua tak ada jawab. Rukuk ke? Jadi? Sampai habis? Tuan Sa'alah tu baca sampai habis. Bila baca sampai habis, mungkin tak imam dah intidal atau imam dah sujud? Rukuk, imam rukuk. Umar rukuk tu lama sikit, boleh bantu. Tiba-tiba imam rukuk tak habis-habis juga dia baca. Imam intidal. Dia nak habiskan lagi ke macam mana? Salah. Mari kita baca lah. Ada tiga ni, tiga keadaan. Kalau sempat masih imam rukuk tu tak apalah, selesai lah. Sempat kejar imam, lepas tu rukuk, selesai lah. Kalau tak sempat kejar, mari kita baca. Auzubillah ataupun doa iftitah. Doa iftitah ni panjang lah, doa iftitah ni pendek sikit. Ataupun doa iftitah sekali dengan auzubillah, lagi panjang. Lepas tu baca, baru nak baca Fatihah imam rukuk. Okay. Dengan sangkaan
dengan dia rasa, dia yakin, macam itulah kot, sangkaan lah yang kuat. Istilah dia panggil zon, ataupun orang Melayu panggil yakin pun boleh lah, tapi nak yakin macam ni, benda tak tahu jadi lagi tak jadi, tapi istilah dia panggil yakin ataupun sangkaan kuat bahawa ia makmum akan sempat menunaikan bacaan Fatihah sebelum imam rukuk. Sebab tu dia baca, sebab dia yakin atau dia kata sempat ni. Sebab masa dia takbir tu, imam tengah baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin je dia pun Allahu akbar. Dia rasa sempat kot, kan? Sempat. Tempat kot baca doa antitah, lepas tu baca auzubillah, doa antitah auzubillah, lepas tu Fatihah sempat. Sebab imam baru nak bismillah baca surah. Dia sangka gitu. Apa jadi tak tahu. Ataupun imam baca bismillahirrahmanirrahim Yasin, dia pun Allahu akbar. Sempat kot Yasin ni. Buatnya imam baca Yasin aja, Allahu akbar. Tak tahu apa akan jadi. Tak tahu apa akan jadi. Cuma dia sangka kuat. Okey. Kalau kita ingat lagi masalah 25, ingat lagi tak? Lebih kurang sama. Masalah 25. Ni bila eh? Bulan lepas kot. Kan? Akhir bulan lepas. Jika kita baca balik, jika makmum itu mendapat waktu yang cukup, tetapi ia sibukkan dirinya membaca doa antitah dan auzubillah, sedangkan ia yakin jika ia membaca doa antitah ia tidak akan sempat. Masalah 25, dia yakin aku tak sempat baca tehah ni, tak sempat ni, tak apalah, takbir je lah, Allahu Akbar, tak sempat baca tehah. Dia kata ni tak sempat habis baca tehah, imam rukuk, dia pun baca doa antitah juga, dia baca auzubillah juga. Ingat tak nak baca ni? Ni yang lepas ni. Dia kena ganti. Tidak diberi keuzuran. Tiga rukun tak dapat. Dia kena ganti balik. Jika ia sempat mendapatkan imam di dalam i'tidal. Sebaliknya batal jika ia tidak sempat mendapat imam dalam i'tidal. Dia kena ganti balik huruf-huruf yang dia baca tadi tu. Dia baca Allahu Akbar, dia kata tak sempat ni. Dia pun a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malika midin. Imam rukuk. Memang dia yakin tak cukup. Dia pergi baca a'udzubillah. Siapa suruh? Dia tak boleh rukuk. Dia rukuk, dia batal. Dia kena kira balik a'udzubillah tu. Sebab dia bazirkan, dia sibukkan pergi baca a'udzubillah. Siapa suruh? Sedangkan dia yakin kalau dia baca a'udzubillah, memang tak sempat. Malah kalau dia tak baca a'udzubillah, bismillah terus pun tak sempat habis Fatihah. Itu yakin. Maka dia pun kena ganti alif ain waw za, alif ain waw za, zal, empat huruf. A'udzu ba alif lam lam ha. Mampu nak tanya, nak kira gitu tengah sembahyang. Dia kena nak kira, dia baru kira, tak ganti lagi. Dah 9. Ha, mim, nun, alif lam shin, ya, dah 15 dah. Ta alif nun syaitan ni, alif lam ra jim ya mim. Lebih kurang 19-20 huruf. Jadi dia imam rukuk. Oleh kerana dia bazirkan masa dalam keadaan dia yakin kalau aku baca Fatihah terus pun tak sempat. Kalau baca auzubillah lagilah tak sempat. Habis. Dia baca juga, dia kena ganti 19 huruf. Kalau dia baca doa antitah, lagi banyak dia kena kira. Dia anggar je, dia bukan kira main tangan gini, batas mayang. Dia anggar dalam kepala je agak-agak. Lepas tu dia kena ganti huruf. Dia sampai mana tadi? Malika midin kan? Dia kena ganti alif ya, alif ya ka, ya sampai 19. Agak-agak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cukup tak? Macam tak cukup, tambah lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirata, ihdinas siratal mustaqim, cukuplah. Auzubillah tadi baru dia rukuk. Dia rukuk, dapat rukuk dengan imam, dapat rakaat. Tak dapat, tak dapat rakaat. Sebab apa? Dia yakin tak cukup, dia tahu tu masbuk, dia yakin tak cukup, pergi baca auzubillah juga. Jika dia baca bismillahirrahmanirrahim terus, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, imam rukuk terus rukuk. Masbuk kan? Imam tanggung. Oleh kerana dia bazirkan tadi, dia kena ganti. Kenapa dia kena ganti macam ni? Susah ni. Pelik engkau ni. Sebab dia telah bazirkan masa dalam keadaan dia yakin kalau aku baca Fatihah terus pun tak sempat. Tapi baca juga. Okay? Yang ni dia yakin sempat. Tadi 25, masalah 25, dia yakin tak sempat buat juga. Sebab tu dia didenda macam tadi. Denda pelik tau. Yang ni dia kata sempat. Aku yakin sempat. Sebab imam mungkin baca surah panjang. Aku yakin. Maka dia baca auzubillah, ataupun lebih daripada tu dia baca doa iftitah, baca Fatihah, tak sempat. Oh, rupanya sangkaan dia
yang dia yang disangka tadi tak tepat, tapi masa dia buat tu dia yakin sempat. Hukum dia lain. Tadi hukum cuai, kerana seolah-olah dah tahu tak sempat, apa sah baca? Alhamdulillah. Baca bismillah teruslah. Dah yakin kan? Yang ni yakin sempat, tapi tiba-tiba imam macam mana? Nak buat macam mana? Tiba-tiba imam rukuk, tak sempat Fatihah, nak buat macam mana? Ha, ni yakin. Jadi hukum dia lain sikit. Okay. Dengan sangkaan kuat bahawa ia akan sempat menunaikan bacaan Fatihah. Baca sunat-sunat pun sempat. Sebelum imam rukuk, sebelum imam rukuk aku sempat dengan yakin. Apa jadi tak tahu lagi. Maka hukumnya ada tiga pendapat. Yang muktamad yang nombor tiga. Dia sama bagi pendapat apa? Pendapat-pendapat yang lain dululah. Ada tiga, yang muktamad nombor tiga. Yang pertama, hendaklah ia menyempurnakan bacaan Fatihah. Pendapat pertama. Soalannya, kalau disempurnakan Fatihah, dia tak bagi jawapan dia di pendapat ni. Dia tak bagi. Kalau dia wajib sempurnakan Fatihah, kemudian dia rukuk, kalau imam sedang berada dalam rukuk, tak apa. Kalau imam tak ada rukuk dah, imam dah intidal, pendapat yang ni dia kata, baca juga sampai habis. Imam sujud, baca juga sampai habis. Yang ni. Baca juga sampai habis, dan dimaafkan tiga rukun panjang, sampai imam sujud yang kedua. Tapi ini bukan pendapat mutamad. Mutamad yang nombor tiga. Dia sahaja beritahu. Bila nak guna pendapat ni? Ni mazhab Syafi'i juga ni. Yang pernah buat-buat dulu kot, masa tak mengaji dulu. Gitulah. Tapi ni sebagai ulama kata, habiskan Fatihah. Walaupun sebab dia yakin sempat, tiba-tiba tak sempat. Tapi kalau dia yakin tak sempat, dia buat juga baca auzubillah, yang itu memang sepakat ulama didenda. Denda macam tadi. Okey. Pendapat pertama. Paling senang lah ini. Baca je Fatihah sampai habis. Imam rukuk ini dah biar je sampai sujud yang kedua. Takkan tak sempat lagi. Imam sujud kedua habis. Lepas tu kejar imam. Yang ni yang paling senang. Lepas tu letak nombor satu. Pendapat kedua. Yang ni pun senang juga. Hendaklah ia terus saja mengikut. Tapi kesan dari yang pertama selesai. Yang kedua ni senang tapi dia ada kesan dia. Hendaklah ia terus saja rukuk mengikut imam. Dan gugurlah darinya kewajipan membaca Fatihah. Pendapat ini dinaskan dalam kitab Al-Imla. Pendapat kedua, dia tak boleh baca Fatihah sampai habis. Sebab dia bukan sengaja nak baca doa iftitah ke auzubillah ke tadi. Dia yakin sempat dengan tengok keadaan, kenal imam tu ke. Mari keyakinan sempat ni. Maka dia baca doa iftitah, baca auzubillah, baca bismillah, imam rukuk. Maka sebab dia yakin, tapi dia bukan sengaja. Jadi dia tak kena denda macam tadi. Kira satu-satu huruf tu, dan ganti. Dan kena rukuk, dapat tumakninah dengan imam ketika rukuk. Tak ada. Habis tu, maaf terus. Berapa yang baca, itulah yang dia dapat. Tak baca langsung pun, tak baca langsung lah. Imam rukuk, terus rukuk. Macam orang masbuk, macam imam dah rukuk, makmum terus masuk, takbir, terus rukuk kan. Begitulah, seolah-olah dia gitu. Itu senang tak? Tapi dia ada kesan nanti. Kesan apa? Dekat bawah nanti dia sebut. Kena saya semua kena sebut awal-awal lagi sebab takut nanti tak perasan nanti. Macam mana? Kalau ambil pendapat yang kedua, dia ada kesan. Tak apalah, aku nak pakai pendapat kedua, rukuk terus dan dapat tomat ninah dengan imam ketika rukuk, dapat rakat macam aku masbuk daripada awal tu. Masuk-masuk tu aku masbuk tu kan? Sedangkan dia tak masbuk macam tu. Dia ada masa sikit. Dia pergi baca doa iftitah atau auzubillah. Maka dia wajib rukuk dan mesti dapat tomat ninah dengan imam dalam rukuk baru dapat rakaat macam masbuk. Soalannya, kalau selisih dengan imam? Selisih. Imam? Oh, okey tak apalah, pakai pendapat kedua lah. Dia kata, senang, senang, senang. Tak apa, boleh. Pendapat mutamad yang ketiga, dia pun, Allah sami Allah al-mahmidah, dapat tak? Tak dapat lah. Sebab selisih, selisih, selisih. Sikit pun tak dapat. Kalau dapat seketika, tak apa. Yang ini kalau tak dapat. Kalau dapat, selesailah. Jangan cerita yang dapat. Dapat kita dah tahu, tak payah bahas panjang. Allahu akbar. Sami Allah al-mahmidah. Dapatlah tu. Ini selisih. Imam pula subhanahu rabbiyal azim wa bihamdi laju pula dia pun. Dia bukan lambat, dia bukan baca pun, dia turun-turun. Sami Allahu liman hamidah, tak dapat. Maka tak dapat rakaat. Sudah. Jangan ni pula ataupun dia nak pakai pendapat kedua, tapi dia pergi baca juga Fatihah. Baca. Dia kata sikit lagi nak habis. Contohlah. Nak pakai pendapat kedua dia pun
Iya kata ya, iya kana amru iya kana sain pun iman iya kana amru iman pun Allahu akbar alang-alang habiskanlah iya kana amru wa iya kana sain baru nak turun iman sami Allah al-mahmidah lain pula. Itu kalau pendapat kedua. Itu nanti dia akan jawab. Itu dia kata ni agak trik sikit. Okey. Kita tak cerita yang dapat. Yang dapat tak payah cerita. Yang dapat, dapat. Cerita panjang apa. Yang ketiga, ini pendapat muktamad. Yang ni kalau boleh amal yang inilah. Yang ketiga, hendaklah ia membaca Fatihah sepanjang ia membaca doa antitah dan a'udzubillah. Oh, kena juga. Macam macam tadi itulah. Macam yang masalah 25. Ini muktamad. Yang tadi, yang tadi, yang masalah 25, dia tak, dia dia sengaja. Maka dia didenda ganti balik kadar bacaan yang dia bazirkan membaca doa antitah atau a'udzubillah, ganti, kejar imam dekat rukuk, dapat tumakninah, dapat rakaat. Kalau selisih, tak dapat rakaat. Dalam pendapat muktamad, walaupun dia yakin, dia yakin sempat, tiba-tiba tak sempat, dia kena ganti juga. Ganti macam tadi juga. Berapa a'udzubillah, berapa huruf tadi? 19. Ganti balik. Okey. Mari kita sambung baca. Inilah pendapat yang asah. Inilah pendapat yang sepatutnya diamalkan. Walaupun tidak menolak, ada dua lagi pendapat lain. Boleh terus rukuk. Macam masbuk terus. Boleh baca Fatihah sampai habis. Dimaaf tiga rukun panjang. Yang rasanya yang satu tu lebih selamat tak? Yang dua ni senang. Rukuk dapat. Tapi kalau selisih, risiko. Kalau yang satu tu baca cepat-cepat, imam tengah sujud yang pertama ke, duduk di antara sujud ke, dia dah rukuk lah rasanya. Kejar imam, dapat rakaat lah. Okay. Inilah pendapat yang asah. Dan inilah pendapat Abu Zaid Al-Marwazi. Dan inilah pendapat yang disahkan oleh Al-Qaffal. Ini semua ulama' mazhab Syafi'i. Al-Qaffal ni tukang kunci. Kalau tengok dalam kamus, Qaffal maksudnya tukang kunci, tukang buat kunci. Saya pernah cerita kot kat sini kisah dia. Kisah dia, dia 40 tahun dalam kejahilan, 40 tahun dalam kealiman. Dia ni. 40 tahun, umur 40. Dia tengok apa air air dekat dalam gua menitik kena batu, lekok batu tu. Dia slow. Slow learner. Dia belajar ni payah nak masuk sikit. Al-Qaffal. Jadi dia kerja ikut ayah dia. Dan ambil perniagaan ayah dia buat buat kunci. Tukang kunci. Dia belajar agama payah nak masuk. Satu hari umur 40. Umur 40. Dia tengok je batu tu dalam gua lekok kena kena air. Air menitik eh. Dia kata, kalau batu pun boleh lekok gini dengan 40 dengan lama, aku takkan tak boleh. Maka dia sungguh-sungguh akhir-akhir jadi ulama dan disebut dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i nama Al-Qaffal. Sedangkan Qaffal tu bukan nama dia. Qaffal tu tukang kunci. Ha, jadi kalau umur 40 tu boleh jadi alim lagi insya-Allah. Kalau umur 60 tak jadi alim pun setakat nak pandai boleh lagi. Kata 60 dah tak nak mengaji dah, jangan. Dah boleh jadi orang pandai lagi. Umur 60 baru start belajar, boleh jadi ustaz lagi. Jadi alim mufti tak boleh lah. Ha? Dah lewat sangat. Boleh lagi nak jadi ustaz umur 60. Bila jadi ustaz? Umur 65. Boleh. Sebab apa? Qaffal ajar kita. Al-Qaffal. Okey, inilah pendapat yang disahkan oleh Al-Qaffal. Mengikut pendapat yang ketiga ini, jika bacaan doa iftitah dan a'udzubillah itu didapati lebih panjang daripada Fatihah, betul tak? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bikratan wa asila. Tu kalau Fatihah sampai mana tu? Malikul Middin kot, kan? Lebih kuranglah. Okey. Lepas tu wajhtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Hey, boleh. Saya rasa a'udzubillah dengan dengan doa iftitah macam baca Fatihah penuh. Kira lah, tengoklah dia punya baris ke, tengok urup dia ke, agak-agak ke, masa-masa. Masa baca. Kadang-kadang boleh tengok masa baca tu. Baca doa iftitah campur a'udzubillah, masa dia ada tak dalam 25 saat, 26 saat? Saya rasa ada. Kalau masa baca tu maknanya Fatihah habis eh? Ha, dia boleh tengok dari sudut masa, dia boleh tengok dari sudut huruf. Berapa huruf. Okey. Jadi dia kata lebih panjang daripada Fatihah ataupun sama panjang dengan Fatihah. Maka hendaklah ia membaca Fatihah itu semuanya. Kerana ia dikira cuai atas perbuatannya tidak terus membaca Fatihah. Walaupun dia yakin dikira cuai juga. Ha, macam pendapat yang masalah 25 lah. Masalah 25, dia yakin tak sempat. Dia yakin tak sempat,
walaupun kalau dia baca doa iftitah, dia baca juga, dia dikecuai, memang kenalah dengan dia. Tapi kalau dia rasa yakin sempat, tapi dia, lepas dia yakin sempat, dia baca doa iftitah, dia dikecuai juga. Sebab apa dikira dikecuai? Sebab dia masuk lambat, dia masuk lambat kan sikit, masuk lambat sikit. Lailah iman takbir, dia takbir. Bila iman takbir, dia takbir, bacalah doa iftitah. Tu tak dikira cuai. Tapi kalau dia masuk, imam dah baca surah, ataupun imam tengah baca, imam baca surah lah, dia yakin sempat, dia pun baca doa iftitah, dikira cuai juga. Sepatutnya dah lambat, buat cara lambat. Kalau awal imam takbir, dia takbir selesai, tapi imam dah baca amin baru dia takbir, dia sepatutnya bismillah alhamdulillah terus. Tiba-tiba dia kata sempat, aku yakin sempat, dia yakin dia tak terpakai, dia dikira cuai juga. Okay. Jadi kalau dia baca doa iftitah dan auzubillah, doa iftitah auzubillah, imam pun Allahu akbar, dia baru bis. Tapi kalau dia bismillah daripada awal, tak baca doa iftitah, memang sempat sampai waladhallin. Paling kurang pun masih imam rukuk dia pun baru lin. Dah sampai dah. Tak sempat amin aja. Amin sunat. Tapi oleh sebab dia baca doa iftitah dan auzubillah, tak sempat. Okey. Imam rukuk, dia kena buat apa? Maka hendaklah imam baca, ia membaca fatihah itu semuanya, kerana ia dikira cuai atas perbuatannya tidak terus membaca fatihah itu. Walaupun dia yakin. Di dalam syarah al-Muhazzab al-Imam Nawawi. Imam Nawawi pula seorang ulama yang belajar daripada muda sampai ke tua, yang mengajar selepas itu, yang mengarang kitab berpuluh beratus kitab sampai tak kahwin. Tengok. Dalam disebut ni semua ulama tu, bukan calang-calang, rare. Qafal tadi umur 40 baru start belajar. Maka jadi alim, jadi ulama besar Mazhab Syafi'i. Umur 40 baru start mengajar. Maka dia kata, aku 40 tahun duduk dalam kejahilan, 40 tahun duduk dalam keilmuan. Kata Qafal. Dia mati umur 80. Anak Ibn Awi pula 40 lebih meninggal lah. Kahwin tak sempat. Kita tak sempat mengaji sebab kahwin. Imam Nawawi mengaji tak sampai tak sempat kahwin. Rugi kalau kahwin. Kalau kahwin rugi. Nak kena layan bini, nak kena layan anak. Rugi. Kalau aku belajar, macam-macam dapat. Kalau aku mengajar, macam-macam dapat. Imam Nawawi. Kitab Syarah Muhazzab dia, yang dikarang sampai sekarang orang baca. Dah berapa? 700 tahun kot. Lebih kurang. Berapa ratus tahun lah. Hebat-hebat dia tulis ulama-ulama. Menjelaskan masalah ini dengan lebih terperinci lagi, detail lagi. Jika kita katakan, kita kata tu maksud kita ambil pendapat ini, kita katakan ia wajib menyempurnakan bacaan itu, bacaan Fatihah dia wajib habiskan. Sebab dia baca doa iftitah dan auzubillah, tak sempat baca apa-apa, imam dah rukuk. Dan kalau dia baca bismillah daripada awal sempat, maka dia wajib baca habis. Kalau kita ambil pendapat itu, yang nombor tiga, yang mutamad lah, maka takhallufnya itu adalah takhalluf yang diberi, yang diberi keuzuran. Maka takhalluf tu menyalahi imam. Maksudnya imam ke depan dah rukuk i'tidal, dia masih lagi berdiri. Itu dipanggil takhalluf, menyalahi. Menyalahi imam, diberi keuzuran. Oh, kat situ masalah, kat situ beza dengan masalah 25. Diberi keuzuran. Apa masalah 25? Ingat balik. Dia kena bandingkan 25 dengan 26 baru faham. Kalau tidak, tak faham. 25, dia yakin tak sempat, dia pergi baca juga. Kemudian memang betul tak sempat, maka dia didenda, dia disyaratkan untuk, dia disyaratkan untuk ganti balik bacaan dia yang dibazirkan. Satu ayat lah, dua ayat Fatihah. Kemudian dia mesti rukuk dan mesti dapat tumakninah dengan imam. Jika dia dapat rukuk dan tumakninah dengan imam, dapat rakaat. Jika tidak, tak dapat rakaat. Selisih dengan imam, imam dah i'tidal, tak dapat rakaat. Okay. Pada masalah yang ini, oleh kerana dia yakin, bukan dia sengaja, dia yakin tiba-tiba tak dapat juga, maka dia hendaklah mengganti juga ayat dia. Kalau satu ayat, satu ayat lah, berapa yang dia bazirkan tadi tu. Kalau dia baca auzubillah saja, ganti satu ayat Fatihah je lah. Dan adakah dia perlu dapat rukuk dengan imam? Tumakninah, tak perlu. Tak dapat rukuk, selisih pun tak apa, dapat rakaat juga. Tu je beza dia. Ganti tetap kena ganti. Kalau dia baca doa iftitah dan auzubillah, imam rukuk,
maka dia kena ganti semualah. Sebab itu panjang, cukup Fatihah. Dia ganti semua. Habis dia ganti semua, imam rukuk macam mana? Dia diberi uzur, diberi keuzuran. Iaitu tiga rukun panjang sampai imam sujud yang kedua. Dia macam masalah, dia macam masalah nombor satu. Pendapat nombor satu. Kan dia diberi maaf tiga rukun panjang. Tapi masalah nombor satu, pendapat nombor satu, dia lain sikit. Hendaklah dia menyempurnakan Fatihah tu, dia lain sikit lah. Iaitu kalau yang nombor tiga, dia kira berapa yang dia bazirkan. Kalau a'udzubillahi minasyaitanirrajim saja, dia sampai imam rukuk ketika dia Malik Yawmiddin, mungkin dia hanya ganti satu ayat je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan terus rukuk, dan tak perlu tamakninah rukuk dengan imam, tak perlu yang tu. Dia ganti sikit aja yang dia bazirkan. Cuma kalau dia lama sangat, iaitu doa antitah dengan auzubillah, maka dia kena baca habis lah. Sebab yang dia tinggalkan pun habis. Poin nombor satu atau pendapat nombor satu, dia tak kira banyak mana, baca sampai habis. Itu beza dia. Itu saya cakap susah ni. Kita kalau tak memang susah. Okey. Itu beza dia. Dia beri keuzuran. Soalannya, dia beri keuzuran berapa lama? Okay. Oleh itu, hendaklah ia terus mengikuti di belakang imam menurut susunan sembahyangnya sendiri. Apa maksud mengikut susunan sembahyang sendiri? Maksudnya, hendaklah menyempurnakan bacaan Fatihah, kemudian rukuk. Dan syarat rukuk dengan imam tak ada. Dan dia tak sebut di sini. Dobik dia adalah, kalau dia bagi contoh, baca doa titah dan auzubillah, imam rukuk, maka memanglah dia kena baca Fatihah sampai habis. Yang dia tak bagi contoh dalam ni, kalau dia tak baca doa intitah, dia baca auzubillah aje. Dia baca auzubillah, kemudian dia baca Fatihah. Imam sampai Malik Yawmiddin, imam rukuk. Dia tak perlu habiskan Fatihah. Tak perlu. Dia cuma ganti auzubillah aje. Kat situ beza dia. Okey. Kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Okey. Imam buat apa, biar imam tu. Dia perlu ganti Fatihah dia, kemudian rukuk, i'tidal, sujud, sehingga ia mendapat imam, kejar imam. Dan ia diberi keuzuran takhalluf, menyalahi dari imam tiga rukun. Dobek dia tiga rukun panjang, bukan tiga rukun tu, tiga rukun panjang. Sebab kalau tiga rukun, rukuk, i'tidal, sujud, tu tiga rukun, bukan tiga rukun panjang. Rukuk satu, i'tidal tak kira rukun pendek. Sujud dua, duduk yang tersujud tak kira rukun pendek. Sujud yang kedua rukun panjang, angkat kepala daripada sujud. Okay, kedua. Tiga rukun panjang. Dalam masalah ketinggalan daripada imam ketika sembahyang, dalam masalah makmum kena tinggal daripada imam ketika sembahyang, dia ada dua je keadaan, iaitu dimaafkan dua rukun tak kira panjang pendek, ataupun dimaafkan tiga rukun panjang. Dia tak ada dimaafkan dua rukun panjang, tak ada. Dia tak ada dimaafkan tiga rukun, tak ada. Tak ada. Dia mesti sama ada dua rukun ataupun tiga rukun panjang. Tengoklah keadaan macam mana. Kadang-kadang dimaafkan dua rukun. Bila sebut dua rukun, dua rukun panjang bukan. Kalau dua rukun panjang, rukuk, i'tidal, sujud, tu dua rukun panjang. Di dua rukun, rukuk, i'tidal. Itu ada keadaan. Dia tak ada tiga rukun, dia tak ada dua rukun panjang. Dia tak ada. Dia ada dua rukun ataupun tiga rukun panjang. Okey. Dan ia dikira mendapat rakaat tu, kejar imamah lepas pada tu. Ganti balik Fatihah dia, sebab dia yakin dia tak dikira cuai. Lepas tu, kejar imam, tak disyaratkan dapat rukuk dengan imam. Janji dapat imam sebelum imam angkat kepala daripada sujud yang kedua. Kejar imam. Dan jika ia tidak menyempurnakan bacaan Fatihah, dan ia terus rukuk dengan sengaja, ni saya batal sembahyangnya. Pada pendapat yang ketiga tadi tu. Nampak tak? Pendapat yang kedua dia kata, tinggal je Fatihah. Kan? Rukuk aja. Habis tadi bazir kan? Tak apalah, bukannya sengaja. Yakinkan sempat. Itu pendapat kedua. Rukuk aja. Pendapat yang ketiga kata rukuk tu batal. Sudah. Pendapat kedua, kalau rukuk tak baca Fatihah, tak ganti, batal. Pendapat ketiga kata, kalau... Bukan. Pendapat yang kedua kata, kalau tak sempat baca Fatihah tadi, tak perlu ganti, rukuk terus. Kalau tak rukuk, batal. Pendapat ketiga kata, kena ganti. Kalau tak ganti, rukuk batal, terbalik. Sudah. Memang betul-betul bertentangan dua ni. Okay.
Yang mu'tamad yang ketiga. Okey. Niscaya batallah sembahyangnya kerana ia meninggalkan bacaan Al-Fatihah dengan sengaja. Kita ulang balik. Pendapat yang kedua, sebab dia membazirkan waktu baca auzubillah tadi, dia tak perlu ganti. Sebab apa dia tak perlu ganti? Dia tak dikira cuai macam masalah 25. Dia tak payah ganti sebab dia yakin dapat, tiba-tiba tak dapat. Maka dimaafkan dia, rukuk terus, dapat tumakninah dengan imam. Kalau tak rukuk, imam i'tidal je, dia rukuk, dia batal. Pendapat ketiga, dia mesti ganti. Dan lepas dah habis ganti, kejar imam. Tak wajib rukuk bersama imam. Kejar imam. Jika lepas dia ganti kejar imam, mestilah dapat ketika tiga rukun panjang lah. Jangan lebih tiga rukun panjang. Jangan jauh sangat. Okay? Habis kalau dia rukuk juga, tanpa habiskan bacaan ganti Fatihah, batal. So nak ikut yang mana? Bertentangan dua ni. Langit dengan bumi. Utara dengan selatan. Satu. Selesai dah. Sebaliknya ni, dia adalah masalah kedua. Apa pendapat kedua yang sebaliknya? Sebaliknya, jika kita katakan ia wajib rukuk bersama imam, iaitu pendapat yang kedua. Wajib rukuk bersama imam dan dimaafkan bacaan Fatihah dia yang tak habis, dan dimaafkan yang dia pergi baca doa iftitah ke auzubillah awal-awal. Dimaafkan juga. Pendapat kedua dimaafkan kan? Bila rukuk dengan imam, maka bererti kewajipan membaca Fatihah itu gugur darinya. Gugurlah. Dan ia dikira mendapat rakaat itu. Dia ada dobek lagi. Dia dikira mendapat rakaat itu jika dia sempat rukuk dan tumakninah bersama imam. Itu dobek dia. Okay. Dan jika, ni pendapat kedua ni. Dan jika ia terus menyempurnakan bacaan Fatihah sesudah imam rukuk, dia nak pakai pendapat kedua, iaitu dimaafkan. Tapi dia pergi baca Fatihah sampai habis sehingga imam rukuk. Itu pendapat ketiga. Dia nak pendapat yang kedua. Tapi dia baca Fatihah juga sampai habis imam rukuk. Maka ia telah melakukan takhalluf tanpa uzur, menyalahi imam, lambat daripada imam tanpa uzur dalam hal ini. Tapi baru menyalahi satu rukun je. Imam baru rukuk, i'tidal tak masuk lagi. Nanti dulu i'tidal tu. Jadi bila imam rukuk, dia masih lagi habiskan Fatihah dia. Sedangkan dia nak pakai pendapat kedua. Kalau pakai pendapat ketiga, memang kena habiskan pun, kan? Kena ganti pun. Pendapat kedua, maksudnya macam mana? Dia bukan pilih lah ni. Dia tak tahu, dia tahu satu hukum je. Tak, kalau pilih, baik pilih. Takkan dia sengaja batalkan sembahyang dia. Kalau dia nak baca Fatihah, dia pilihlah pendapat ketiga. Apa hal nak pilih pendapat kedua, lepas tu baca Fatihah? Kau apa hal? Jadi maknanya, dia belajar dalam kitab. Dalam kitab kita tulis tiga pendapat. Dalam kitab lain, dia akan pilih salah satu. Jadi dia tahu salah satu je lah. Yang dia tahu, contohnya pendapat yang kedua saja. Maka dia nak pakai yang tu je lah. Dia tak tahu dia ada tiga pendapat. Maka dia nak pakai yang tu. Kemudian dia buat. Ataupun dia belajar yang pendapat ketiga je. Dia tak tahu pendapat yang kedua. Maka dia pakailah pendapat yang ketiga tu. Macam tu lah kot. Okay. Jadi dia cuma belajar pendapat yang kedua. Iaitu, rukuk terus dimaafkan Fatihah dia. Tapi dia pergi baca Fatihah. Dia tak tahu ada pendapat ketiga. Dia pergi baca Fatihah juga. Dan bila imam rukuk, dia tak rukuk. Maka dia telah takhalluf, menyalahi imam satu rukun lah baru. Alah, standard lah tu rukun. Biar dulu. Belum yang tidak lagi. Okay? Takhalluf tanpa uzur dalam hal ini. Okay? Dia tak beritahu apa jadi lagi. Biar dulu. Jika ia didahului oleh imam dengan rukuk. Jika imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Dia telah ketinggalan daripada imam satu rukun. Okay? Sedangkan ia terus menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Dia pergi sempurnakan bacaan Fatihahnya. Dia menyempurnakan bacaan Fatihahnya. Padahal dia panggil pendapat kedua, iaitu rukuk terus. Kemudian ia mendapat imam di dalam i'tidal. Maksudnya dia baca Fatihah, dia ganti balik habis kan? Kemudian dia pun baru nak rukuk aje. Baru tak rukuk lagi. Imam dah sami'allahu liman hamidah. Soalannya, adakah dia boleh rukuk? Mari kita baca. Maka ia tidak dikira mendapat rakaat itu. Pertama, rakaat dah tak dapat.
Imam i'tidal je, pertama rakaat dah tak dapat. Satu. Kerana ia tidak mengikut imam pada kebanyakan rakaat. Maksudnya bukan, dia tak ikut imam pada kebanyakan keadaan. Imam rukuk, dia tak rukuk. Okey? Okey, dia tak cerita lagi makmum ni boleh rukuk ke tidak. Yang penting tak dapat rakaat je baru. Nak cerita perenggan seterusnya. Demikianlah yang dijelaskan oleh Imam Al-Haramain. Tengok ni imam lain pula. Siapa Imam Al-Haramain? Tok guru Imam Ghazali. Imam Haramain ni apa? Imam ni syekh besar lah, tok guru besar. Bukan imam sembahyang. Imam tok guru besar. Haramain ni dua tanah haram. Di Madinah pun dia tok guru besar, di Mekah pun dia tok guru besar. Oh ni, tok guru Imam Ghazali. Okey? Kedemikianlah dijelaskan oleh Imam Al-Haramain dan para ashab para ashab, iaitu ulama-ulama yang mazhab yang ikut dia juga, iaitu mazhab Syafi'i jugalah. Okey. Soalannya, bila imam i'tidal, ni pendapat kedua ni. Bila imam i'tidal, dia baru nak rukuk, maknanya baru ganti Fatihah tadi. Dia ikut pendapat yang kedua. Sekarang ni macam mana? Ha. Adakah sembahyangnya itu batal? Tak dapat rakaat dah confirm dah. Adakah batal? Berdasarkan pendapat mazhab kita, bahawa takhalluf dengan satu rukun itu tidak membatalkan sembahyang. Adakah batal? Dia pergi habiskan Fatihah juga, sedangkan pada pendapat yang dia pakai, rukuk terus. Bila imam yang tidak, adakah batal? Dia tanya situ, adakah batal? Tak dapat rakaat, confirm tak dapat dah. Nanti tambah satu. Adakah batal? Dia jawab pula. Susahnya. Okay. Dalam masalah ini, ada dua pendapat. Dua pendapat pula. Yang dikemukakan oleh Imam Al-Haramain dan lain-lain ulama, dan pendapat yang asah di antara keduanya, yang mutamad, ialah asah ni sebenarnya, asah ni bila sahih dengan sahih. Kalau pendapat sahih dengan da'if, pendapat mu'tamad adalah sahih. Pendapat da'if, pendapat sahih. Da'if tu yang sahih ni yang kuat lah, dia punya hujah dia. Tapi kalau sahih dengan sahih, maka sama-sama kuat, ulama pilih yang ini. Maka yang tu dia panggil asah. Tu je beza dia. Okay? Dan pendapat asah di antara keduanya ialah sembahyang itu tidak batal. Tak batal. Sebab bila imam i'tidal, dia baru ketinggalan dua rukun aja. Rukuk dengan i'tidal. Ketinggalan daripada imam dua rukun. Kalau dia tengah baca Fatihah tadi, imam rukuk, maka dia baru ketinggalan daripada imam satu rukun. Bila imam i'tidal, dia baru ketinggalan imam dua rukun. Dua rukun ketinggalan daripada imam, mana batal? Okay? Tak batal. Pendapat asal antara keduanya ialah sembahyang itu tidak batal seperti orang yang bukan masbuk. Okey, tak batal. Tak batal. Tapi rakaat memang tak dapat dah. Sedangkan pendapat yang satu lagi, pendapat kedua, batal. Pendapat kedua ni bukan asah. Bukan asah. Batal kerana ia tidak mengikut imam dalam perkara yang boleh melupakan rakaat. Dia sepatut rukuk, dia tak rukuk. Maka batal, dan perbuatan itu sama dengan takhalluf dengan satu rakaat. Pendapat kedua. Bila dia tak rukuk dengan imam awal-awal tadi, dia pergi baca Fatihah, maka tak dapat rakaat. Tak dapat rakaat tu, berapa rukun ada kat situ? Tak dapat rakaat tu, kan rukuk, i'tidal, sujud, duduk atau sujud, sujud. Tukar satu rakaat. Maknanya dia telah menyalahi imam banyak rakaat walau nampak macam tak banyak. Sebab dia seolah-olah hilang satu rakaat. Satu rakaat tu kan banyak rukun. Maka batal. Ini pendapat ni tak mutamad ni. Bukan? Okay. Oleh itu, jika kita hukumkan sembahyang itu batal, maka wajib ia mulakan semula dan haram meneruskannya. Kalau kita kata batal tadi, pendapat yang kedua ni batal, maka jika diteruskan sembahyang, berdosa besar. Sebab dia kena sembahyang balik daripada awal. Sedangkan ia tahu sembahyang itu batal. Jika dia tahu sembahyang itu batal, dia teruskan, maka haram dosa. Kalau dia tak tahu batal, dia teruskan, tak haram, tapi tetap juga kena sembahyang balik. Okay. Sebaliknya, jika kita hukumkan sembahyangnya tak batal, kan, ni kan ada dua pendapat, satu batal, satu tak batal. Yang asahnya tak batal. Okay, tak batal. Tak batal. Apa cerita ni? Saya ulang balik, takut lupa, takut hilang fokus. Dia ambil pendapat yang kedua, kena rukuk terus. Tiba-tiba, sebab itu je yang dia belajar. Dia tak belajar pendapat ketiga. Dia akan tiga rukun panjang tu. Jadi, tiba-tiba, imam rukuk. Bila imam rukuk,
ikut yang dia belajar, yang dia yang dia faham, kena rukuk. Dimaafkan Fatihah. Tiba-tiba dia baca juga. Bila dia baca juga imam i'tidal, baru dia nak rukuk imam i'tidal. Maka rakaat dah tak dapat. Pendapat yang pertama kata tak batal, pendapat kedua kata batal, yang batal dah selesai. Yang tak batal ni macam mana? Maka kata al-imam, ia tidak sayugia. Tak sayugia, tak boleh. Tidak sayugia ni tak boleh. Tidak harus. Haramlah senang cerita. Haram. Tidak sayugia. Rukuk, tak boleh rukuk. Kerana rukuk itu tidak dikirakan untuknya. Bahkan hendaklah ia terus mengikut imam sujud tanpa rukuk. Ha, itu yang sebut tadi tu. Jadi, oleh kerana dia bau nak rukuk, tak rukuk lagi, imam dan intidal sami' Allah al-Mahmidah, makmum tadi, dia tangan duduk gini, letak je kat bawah. Rakaan tak dapat dah. Tak dapat dah. Dia, imam pun sujud, dia terus sujud tanpa rukuk. Okay? Sayugia, tidak sayugia, tak boleh. Haram, haram dengan maksud batas sembahyang. Kerana rukuk itu tidak dikira untuknya. Rukuk tak kira, dah nak rukuk buat apa? Kalau selisih lain lah kan, tak sempat break. Tak dapat juga rakaat kalau selisih. Tapi tak sempat break, maaf lah, takkan nak berhenti tengah-tengah rukuk tu. Jadi dia rukuk pun tak apalah, cuma tak dapat rakaat tetap tak dapat. Tapi kalau imam dah i'tidal, rukuk apa? Kalau rukuk mana dapat? Memang tak dapat rakaat ketika imam i'tidal, tak dapat dah. Jadi tak boleh rukuk, tak boleh. Pernah tak tengok orang sembahyang, dia jadi makmum, tiba-tiba je dia tak rukuk, dia jatuhkan tangan, dia terus sujud. Tak pernah. Okay. Terus mengikut imam sujud. Dengan itu bererti ia sekarang mendapat imam. Dia follow imam dah lah. Mendapat imam aja. Cuma rakaat tetap tak dapat. Tetapi walau bagaimanapun, rakaat itu tidak dikira untuknya. Dah sebut dah. Demikianlah diterang oleh beliau di dalam Syarah Muhazzab. Habis kalau dia rukuk juga, batas sembahyang. Sepatutnya tak boleh rukuk. Macam? Serabut perut tak? Ulama' pekah bincang sampai macam tu sekali. Sampai tak faham baca. Benda ni. Saya nak beritahu, muafiq masbuk ni satu ilmu yang sangat susah sebenarnya. Lagi susah dari belajar rukun sembahyang. Lagi susah dari belajar sujud sahwi. Sujud sahwi pun agak trik lah. Trik lah sujud sahwi kan. Yang begini tinggal macam ni, sunat sujud sahwi, tak sunat. Kadang-kadang wajib sujud sahwi. Trik juga. Susah sikit lah. Lagi susah daripada jamak qasar. Jamak takdim, jamak takhir. Susah juga tu. Tapi muafiq masbuk jauh lagi susah. Habis muafiq masbuk ni, orang belajar ada. Muafiq masbuk senang je. Apa maksud muafiq masbuk? Kalau dia masbuk, sebuk, imam dah rakaat kedua, dia baru masuk. Nanti imam salam, tambah satu, jangan salam. Kenapa pula? Masbuk. Yang tu yang dia faham. Lagi masbuk lagi. Yang kedua, dia masuk sembahyang, imam dah rukuk. Dia cepat-cepat takbir dan dia rukuk. Kalau dapat dengan imam, maka dapat rakaat. Fatihah tak payah baca. Sebab apa? Sebuk. Tu je. Tak. Itu baru 2% daripada 100% masbuk muafiq. Baru 2%. Ada 98% yang tak ada dalam masyarakat. Hilang. Missing information. Hilang masalah muafiq masbuk. Yang ada dua benda tu je. Itu pun kita tahu macam mana. Kita tahu dua tu masbuk. Kita tak tahu boleh macam mana. Kita ngaji kita. Tak. Kita tengok orang tua dulu semayang je. Kita kan copy paste. Tengok orang tua. Masa kita kecil-kecil tu. Umur 10 ke 11. Belajar kena baca Fatihah. Pakcik ni masuk. Takbir-takbir terus rukuk. Boleh eh. Kita belajar daripada situ je. Kita bukan belajar kitab pun. Boleh rupanya. Kalau lambat, imam rukuk tu terus rukuk. Gitu eh. Kita belajar daripada situ je. Kita bukan belajar betul pun. Memang betul pun hukum tu. Bukan kata tak betul. Lepas tu pula, macam ni kita belajar, kalau kita masuk rakaat ketiga, rakaat keempat ke, nanti imam salam tak boleh bagi salam, dan tak boleh kejar imam macam kita duduk biasa buat umur 7-8 tahun dulu. Imam dah rakaat ketiga, kita masuk-masuk kejar. Setelah kali salam dengan imam. Saya biasalah buat dulu. Masa budak-budak tu. Masuk imam tengah, makmum tengah, bila tengah komat, kita main basikal kat luar. Bila dah rakaat ketiga, lagi-lagi, Allahu Akbar. Rukuk sujud. Akhir sekali salam sekali dengan imam. Rupa-rupanya bila perhati orang tua buat, tak boleh buat gitu. Berapa yang dapat, ikut aja imam. Nanti imam salam, tak boleh bagi salam, tambah. Kita belajar daripada situ je, masbuk tu.
lama-lama tengok selalu, maka kita faham sendiri. Maka itulah kita faham dua perkara ni aja dalam Muhafiq Masbuk. Sedangkan dia cuma 2% daripada 100%. Ada lagi 98% masbuk yang lain. Yang mana yang ini tak boleh nampak dekat mata. Dia kena belajar baru tahu. Antara ni macam ni. Ingat senang ke Muhafiq Masbuk? Ingat senang ke? Contoh. Imam rakaat ketiga. Baca bapak laju. Fatihah. Saya bagi contoh eh. Tengok. Yang ini tak boleh nak tiru. Dia kena belajar baru tahu. Dia termasuk dalam perbahasan Muhafiq Masbuk juga. Tapi tak boleh tiru. Yang dua tadi boleh tiru. Yang ini tak boleh tiru. Saya bagi contoh. Imam tahiyat awal. Kita ambil rakaat keempat lah. Tahiyat awal tak ada apa-apa. Biasa je. Okay. Kemudian sujud rakaat ketiga. Nak naik rakaat keempat. Katalah nak naik rakaat keempat. Okay. Semayang apalah. Semayang insya' ke. Ataupun zuhur asar ke. Okay. Sujud yang kedua rakaat ketiga. Okay. Nak naik rakaat keempat. Saya nak ambil contoh itu je. Dia boleh ambil macam contoh lain. Saya nak ambil yang itu je. Kemudian imam nak bangun rakaat seterusnya lah, rakaat keempat. Imam dia tak sebut naik Allahu akbar, dia tak gitu. Dia naik dulu. Tak ada masalah, bukan batal pun. Nak beritahu dia naik dulu tapi mulut tak sebut lagi. Sebab dia nak bagi tengah-tengah nanti baru dia Allahu akbar. Bila nak tengah-tengah naik on the way nanti. Supaya makmum tadi baru gitulah. Okey, dia pun angkat kepala. Kan? Naik separuh. Baru dia Allahu Akbar. Biasa tak imam buat gitu? Ada je. Salah? Tak salah pun. Nak kata macam tu. Bila dia naik, dah setengah tu, dia pun Allahu Akbar. Then, masa Allahu Akbar tu, dia dah berdiri. Kalau dia Allah daripada bawah, Allah sampai sini dah Akbar dah. Naik sikit, dah hilang bar dah. Sebab habis nyawa dah. Habis nafas. Betul tak? Jadi, dia takut habis nafas, dia angkat dulu kepala. Separuh jalan, baru Allahu Akbar. Okay. Bar je, imam bar je, dia dah berdiri. Okay? Imam dah berdiri. Maka imam pun, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum baru nak angkat kepala. Okay? Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Imam, makmum baru berdiri. Baru sampai. Sebab makmum kan lambat sikit tadi. Kenapa lambat? Imam lambat sikit. Tak lambat sangat pun. Tambah-tambah, makmum tadi pula, sakit lutut pula. Sakit pinggang sikit. Jadi lambat sikit. Tambah lagi. Okay, bangun. Imam pun Maliki yaumiddin, makmum berdiri. Imam pun iyyaka, bunyi iya dekat mic selalu. Iyyaka, bunyi iya. Makmum baru bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Makmum baru apa? Apa agak-agak? Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makmum tadi dah, imam tadi dah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum baru ihdinas siratal mustaqim. Sira aje, makmum sira aje, imam Allahu akbar. Biasa makmum buat apa? Habiskan batas sembahyang. Mana yang ni tak boleh tiru. Kalau kecuali imam rukuk lama, dia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Imam rukuk lagi. Ada imam rukuk lama macam tu? Tak ada. Waladdallin. Imam masih lagi tak bangun. Amin. Rukuk. Imam masih lagi rukuk. Ah, baru tak batal. Tapi lama. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dah imam dah. Imam dah angkat kepala. Paling-paling pun selisih. Paling-paling pun selisih. Kalau imam pun lama rukuk tu. Kalaulah makmum tadi, imam pun sami'ah. Makmum tadi, Allahu Akbar. Rukuk. Selisih. Atau lagi teruk, imam dah sami Allah mahamidah, baru dia rukuk. Atau lagi teruk. Jadi kita ambil selisih lah. Maka tak batal. Tapi rakaan tak dapat. Selisih. Sebab selisih, rukuk tak ada masalah. Selisih sebab dia takkan nak break sebut tadi kan. Maka dia rukuk. Walaupun dia rukuk, rakaan tak dapat. Rakaan dia tak dapat. Habis tu imam salam, dia salam, batal semayang. Berapa ramai batal semayang. Habis tu imam salam, dia tambah satu. Orang tengok, bukan dia komat tadi. Yang tambah rakaat tadi. Kalau dia belajar lah. Dia kita tambah rakaat. Bukan dia ke komat? Kita masuk lambat pada dia lagi. Tapi kita tak tambah rakaat. Dia komat, imam takbir, dia takbir. Sebab dia Bilal. Kenapa dia tambah rakaat? Sebab tadi tu. Kenapa makmum yang kat belakang tak tambah rakaat? Sebab dia sempat Fatihah kot. Dia baca satu nafas ke apa ke Fatihah. Dia sempat lah. Makmum tadi.
yang tulang tukang komet tadi batas sembahyang kalau disalam. Dia kena tambah satu rakaat. Orang tengok, sembahyang 5 rakaat. Pelik tunggu. Lainlah dia masbuk kat belakang, anda dapat 3 rakaat. Ini dah dapat 4. Batal. Itu perbahasan muafiq masbuk juga. Tapi tak ada dalam masyarakat, hilang. Missing information. Kenapa tak ada dalam masyarakat? Sebab tak boleh tiru. Yang dua yang kita tahu, tu kita tiru orang tua dulu je. Tu kita pandai dengan cara tiru. Kita kan copy paste. Bukan mengaji sungguh pun. Habis tu dia sepatutnya buat macam mana? Makmum tadi, sepatutnya kalau kalau nak bagi dia dapat rakaat juga. Yang kata dia sira imam Allahu Akbar. Kenapa dia jadi gitu? Sebab pertama imam baca laju sikit. Yang kedua imam bangun dulu baru Allahu Akbar. Jadi kat situ dah berapa saat dah? Kalau imam pula baca laju. Laju sikit lah. Laju sikit daripada normal. Biasa normal 26-27 saat. Imam pergi baca 18 saat, 19 saat. Laju lah. Tambah lagi dia bangkit lebih awal daripada makmum tadi. Tambah lagi 2-3 saat kat situ. Memang banyak lah. Memang siratul lazi memang tak sempat langsung. Ramai imam buat gitu. Okay. Imam tak salah. Tapi sebenarnya salah dari sudut. Dari sudut adab salah lah. Dari sudut hukum tak salah. Adab maksudnya kesian kat makmum lah. Dari sudut tu salah lah. Keharmonian tu salah. Tapi dari sudut syarak tak salah. Patutnya makmum kena buat macam ni. Ni. Okay, macam tadi. Makmum baca. Ihdinas siratal mustaqim. Allahu Akbar. Makmum nak buat macam ni. Makmum macam tadi. Jadi sirah dia kehabiskan kan? Dia kehabiskan mungkin boleh batal. Ataupun dia batal ketika imam rukuk. Dia tak rukuk lagi. Habiskan imam i'tidal. Dia rukuk. Masa tu batal. Dia boleh, dia kena sujud tanpa rukuk. Macam kes tadi. Ataupun dia sempat rukuk tapi selisih. Maka tak dapat rakaat juga. Cuma tak batal dia rukuk sebab selisih lah. Okay? Cuma bila batal, imam salam dia salam. Patut dia yang tambah satu. Okay? Sepatutnya nak buat macam mana? Senang aja. Macam mana? Rukuk tanpa habiskan Fatihah. Sira Allah, Allahu Akbar. Dapat tu maknina tak? Dapat. Dapat rakaat. Masbuk pada rakaat keempat nama dia. Masbuk pada rakaat keempat. Masbuk bukan jadi rakaat pertama je. Macam ni kita boleh tahu masbuk boleh jadi rakaat pertama. Yang imam rukuk, kita terus masuk terus rukuk tadi. Sebab tiga orang. Yang ni tak boleh nak tiga, kena ngaji. Tak pernah dengar, tak pernah dengar. Memang pun. Dia kena ngaji aja dalam bab ni. Sikit lah. Alright. Kita tunggu masuk masalah yang ke 27. Saya nak bagi terangkan bahawa saya muafiq masbuk ni satu ilmu yang susah. Tapi orang rasa, tak ada benda. Yang dia cuma tahu 2% je daripada 98%. 2% je daripada 100%, 98% lagi dia tak tahu. Tak pernah dengar pun. Benda apa benda ni masbuk pelik gini? Kalau tak percaya, cuba fikir bila kita habis satu kitab masbuk. Khatam. Kitab masbuk tak tebal dalam 20 like, 15-20 like je. Kitab masbuk. Masbuk muafiq, lebih kurang 15-20 like je. Bukan je banyak pun. Bila kita khatam habis? Tak pernah kan? Patut pun tak tahu. Gitu je lah. Tangguh dulu. Allah, tak keluar suara pula sehari dua ni. Apa hal tak tahulah. Sebab lah. Bukan sebab durian kan? Musim durian. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallah mahamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'usna al-insana lafi khusr alladziina amanu wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.